kita temukan, sekali lagi, kita temukan adanya indikasi pelanggaran ataupun kecurangan yang dilakukan oleh perangkat pertandingan. Saya tidak perlu sebutkan perangkat pertandingan itu siapa, tapi dalam waktu dekat saya perintahkan kepada Satgas Anti Mafia Bola untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan sesuai dengan data-data yang kami temukan. Alhamdulillah, data-data sudah ada di Pak Kapolri dan juga data-data FIFA pun berindikasi kepada situ. Jadi ada data-data FIFA, karena FIFA memang menurunkan tim secara serius sejak beberapa bulan yang lalu.